Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita akan bahas siapa-siapa saja kubu Dodi yang hilang dari peredaran. Kita tahu semenjak awal kubu Dodi ini pasang surut, hilang berganti, silih berganti. Seperti puzzle yang terus berganti, baru orang-orang baru, orang-orang lama pergi diganti orang-orang baru. Nah, siapa sajakah mereka? Apa dan kenapa mereka pergi dan kemudian kembali? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Bagi Anda yang mengikuti kasus perseteruan Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat, memang sangat menarik. Selama kira-kira 8 bulan ini kasus mereka memang menjadi pusat perhatian di media-media tanah air. Kubu Dodi pun sejak awal sekarang sudah banyak yang tidak menemani Dodi. Dodi kini berganti dengan orang-orang baru. Tentu yang pertama yang paling kita kenal adalah Puput. Sejak awal Puputlah yang mendampingi Dodi. Puput yang datang ke rumah Haji Faisal dan tanda tangan asuransi. Kemudian Puput juga berkoar-koar soal museum Vanessa dan menginginkan pemisahan hak waris antara Vanessa dan Bibi. Namun kemudian Puput cerai dengan Dodi dan kini giliran Puput menyerang Dodi dan bergabung di kubu Haji Faisal. Kemudian yang kedua adalah Milanu Lubis. Awal-awal dulu Milanu Lubis merupakan backing pengacara dari Dodi Sudrajat. Milanulah yang pertama kali menginisiasi acara 40 harian Vanessa yang kemudian jadi geger karena di situ terdapat foto Vanessa sedang disuapi oleh Prof. Bambang yang dikatakan itu mantannya Vanessa. Sementara foto Bibi tidak ada, nama Bibi tidak tercantum, dan nama Gala Sky diganti dengan Gala Sky Azan, bukan Gala Sky Ardiansah. Namun Milanu sepertinya juga tidak muncul lagi, entahlah kalau dia di belakang layar. Tetapi Milanu kemudian senyap dan tidak tampak di permukaan. Kemudian yang ketiga ada nama Sunan Kalijaga, pengacara yang tiba-tiba berkoar-koar keras menyerang Haji Faisal dan membela Dodi Sudrajat. Dan juga sempat ada insiden Sunan Kalijaga yang dikatakan diprank karena mempermasalahkan foto Bibi Ardiansah yang ada di balik topeng. Ternyata itu ayahnya Gala Sky. Dan kemudian soal panggilan Dodot-Dodot yang ternyata editan, diedit dari TikTok. Kemudian Sunan Kalijaga pun merasa diprank dan akhirnya mundur menjadi pengacara Dodi dan bersama Marisa Icha bertemu dengan Haji Faisal dan meminta maaf. Kemudian yang keempat ada Firdaus Owiwobo. Firdaus Owiwobo dulu sempat menjadi pengacara Puput dan masuk kepada tim pengacara Dodi Sudrajat. Namun lambat laun Firdaus Owiwobo mengaku mundur dari pengacara Dodi dan juga mundur jadi pengacara Puput. Terakhir Firdaus Owiwobo membela Tiara Marling dalam kasus laporannya sebagai terlapor dari laporan Emma Waroka dan juga laporan Haji Faisal. Saat Tiara Marling menjadi tersangka, akhirnya Firdaus Owiwobo juga mundur. Kemudian ada nama Paulina Hutauruk atau Paulina Dadek yang kini juga tidak tampak lagi berkoar-koar di permukaan. Sempat muncul sebentar menjadi juru bicara Dodi dan sempat berada di garda terdepan membela Dodi Sudrajat. Paulina Dadek dilaporkan oleh pengacara kubu Haji Faisal yaitu Mirwansah
SMH. Saat setelah dilaporkan itu, kemudian Paulina pun mundur teratur dan tidak pernah lagi memposting permasalahan antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. Kini banyak postingan-postingan politik yang diposting oleh Paulina. Dulu Paulina sempat membela Haji Faisal, namun karena kecewa, merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan, akhirnya berpindah ke kubu Dodi Sudrajat. Kemudian ada nama Tiara Marlin yang kini juga harus mengurusi kasusnya sendiri. Sudah jarang tampil bersama Dodi, Tiara Marlin harus bolak-balik ke Polres Depok atas laporan Haji Faisal. Tiara Marlin pun menangis karena statusnya sudah menjadi tersangka. Dan kini dia juga tidak tampak didampingi oleh pengacara karena pengacaranya Firdaus Uyubu juga sudah mundur dari pembelaan dengan Tiara Marlin. Tiara Marlin pun harus menghadapi hal itu sendiri karena Dodi juga nampak sudah lepas tangan dengan hal itu. Dodi beralasan itu bukan masalahnya, Tiara Marlin sudah punya suami dan biar diurus oleh suaminya. Begitu kata Dodi. Dan begitulah orang-orang yang sudah lenyap dari circle Dodi Sudrajat. Tapi Dodi masih eksis bersama Mayang, terus saja diliput media, bikin sensasi-sensasi baru seperti yang terakhir saat Mayang mengatakan dia mendapatkan beasiswa dari Fakultas Kedokteran Dr. Mustopo. Tapi ternyata hal itu dibantah langsung oleh rektornya yang mengatakan bahwa Dr. Mustopo tidak mengeluarkan beasiswa dan Mayang mendapatkan beasiswa mandiri atau dibiayai oleh seseorang. Dan kini ada orang-orang baru lagi di sirkelnya Dodi Sudrajat, yaitu Farhad Abbas sebagai pengacaranya. Kemudian ada nama kakak dari Marisa Ejayan, Iren Bermawi, dan mantan suaminya yang tiba-tiba muncul, yaitu Saiful Safir. Nah, begitulah sirkel dari Dodi Sudrajat yang patah tumbuh hilang berganti. Kita tunggu saja apakah akan ada orang-orang baru ataukah orang-orang lama muncul kembali dan berpindah kubu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya sang waktu.